Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arin Yonita. Nah, ini aku mau nge-review suatu tempat sate yang baru buka di Wonosobo. Namanya Sate Kambing Muda Cempe Empuk. Oke. Ini lokasinya ada di Perapatan Kauman, Wonosobo. Jadi di pusat kota banget. Asli Tegal, Cempe Empuk. Oke. Mas, ini dipakai daging kambing umur berapa? Umur 3 bulan sampai 5 bulan. 3 bulan sampai 5 bulan berarti masih remaja? Remaja apa masih bayi? Balita. Ya Allah, balita ya. Bukannya setiap hari? Setiap hari. Dari jam berapa opennya? 9 sampai jam 10. Jam 9, jam 10 pagi. Tutupnya malam jam berapa? Jam 10. Oh, jam 10 malam pasti tuh? Iya. Oke, oh, oke. Okay. Jadi kemarin pas lebaran haji tutup ya? Karena semua orang bakar kambing ya? Kemarin tutup, hari ini sudah buka lagi. Oke. Okay. Itu satu porsi harganya berapa? Porsi ada yang 5 tusuk, ada yang 10 tusuk. Yang 10 tusuk berapa? Yang 10 tusuk itu 60.000. 60.000. Oke, okay. Ini dijamin pasti enak nih. Pasti enak, empuk. Oke. Okay. Empuknya pasti ya karena dia masih balita ya. Oke. Okay. Selain sate apalagi menunya di sini? Ada sayur sop, gulai. Oh, gitu. Arangasem. Tongseng ada juga. Tongseng ada juga. Apalagi ya varian kambing tuh? Tongseng. Tongseng sama sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Oh iya iya iya. Oke deh, kita mau nikmati dulu. Ya. Selamat dan sukses. Hai, kok aku nggak dibagi? Jadi jangan terlambat kalau kesini guys. Ini. Enggak, ini masih dua lagi. Pak Rono udah nyicip? Pak Rono udah nyicip? Belum. Ya kan biasanya foto. Kamu cicip dulu. Oke. Okay. Nah, kesempatan dia memotong. Iya, aku belum motong. Kamu main habis aja, main libas-libas toh. Ini apa ini tongseng ya? Kurang pedes apa kurang banyak? Kurang pedes. Cuman kok Bu, ini udah cabenya kalau kurang nanti tambah aja. Merica. Udah terkenyal? Dia nggak pakai nasi guys. Pakai dong. Lah gaya. Ini yang minggu ini ya, berarti besok kamu seminggu nggak makan nasi ya? Makan ini aku. Sombong banget sih. Gak terbisa. Tambahin merica dulu. Kurang pedes ya? Cara itu, cara itu. Tanpa lemak, siapa tanpa lemak? Aku yang hati. Pokoknya dihabiskan. Taruh di sini dulu mas. Nanti ini hati. Ini hati mas, bukan? Ya, ya. Terima kasih ya karena mau ini. Ini bu dokter gigi. Gimana ini? Giginya kuat dengan makan sate kambing. Lanjutnya tambah kuat. Yang mana dokter jiwa, jiwanya tambah kuat habis makan. Bahagiakan diriku. Jiwanya tambah makan sate. Makan yang banyak. Lanjut. Makan enak itu bisa meningkatkan apa? Saya harus buka sambal kalau aku cicip dulu. Jadi boleh nyicip sate, boleh nyicip itu. Oke guys, aku harus ambil. Oke guys, ya Allah ini tinggal bangkai-bangkai piring doang ini, udah habis. Iya. Yeah. Butuh ini udah kekenyangan. Tinggal ngantuknya. Tinggal ngantuk. Pilekmu udah hilang belum? Siapa yang nyupir? Siapa nyupir pulang? Rumah. Tarik ya. Sama bisa nyupir. Tinggal ngantuknya, tosok wajah sambil tidur. Oh, kirain sambil pasang gigi. Tadi nyicipin apa aja tadi? Sate habis berapa? 5. Kok cuma 5 sih? Mentang-mentang kecil perutnya ya? Iya kan aku memberi peluang yang gede-gede. Aku 10 loh. Memberi peluang sama yang gede-gede. Buknya berapa? Aku 5 aja cukup. 5 aja tapi tambah balung. Tapi ini balung kuat ya? Ini empuk sekali ini. Nama balung. Dagingnya, dagingnya. Tulangnya mah enggak. Itu sampai 10 tahun juga masih ada enggak keras. Oke. Ada yang dirasa kurang atau dirasa lebih? Tadi yang bilang kebanyakan siapa? Aku bilang, kok kayaknya banyak banget pesennya ternyata habis juga guys. Memang Twina nih pancen. Pilih.
Tuh, grup yang paling banyak di grup sini nih. Nah, iya, Kiki. Oh, lu. Sendirinya paling banyak, Bu. Iya, aku. Kenapa aku tanya ini punya siapa? Oh, tak habisin sendiri aja. Kayaknya memang paling banyak karena dagingnya udah dibawa ke sana semua. Paling banyak tunduknya. Heeh, kan curang kan? Kayaknya kita makan sendoknya banyak kan di sini. Lihat nih aku paling bersih nih. Ya. Oke, sudah kenyang? Sudah. Ayo, tinggal. Saya kerja diem itu karena sudah kenyang. Karena udah ngantuk. Mari lanjutkan hidup. Nah, tadi kembali. Soalnya kenceng tadi itu pada ngomong soalnya kenceng karena belum makan. Setelah makan langsung. Oh iya, betul dong. Oke guys, jadi grup aku udah pada kekenyangan nih. Kita mau melanjutkan perjalanan menghadapi kehidupan nyata berikutnya. Udah, yang belum kesini bisa cobain di sini ya. Tempatnya di Kauman, deket. Jadi dari pusat kota deket banget. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kalau malam-malam lapar bisa kesini juga. Oke, see you.